Guys, jumpa lagi di Swelly Channel. Guys, saya akan menunjukkan trik atau cara menaikkan air tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM. Di depan kita sedang bekerja pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Nah, jadi pompa ini menaikkan air ke atas sana, teman-teman ya. Ini lewat selang ini ke atas sana tuh, ke atas pohon kelapa itu. Mulai besar, per 3/4 itu full ya itu. Wah, mantap. Nah, itu airnya dari sini, dari bawah sini, yaitu dengan cara diturunkan dari ketinggian kira-kira 1,5–2 meter, bagus teman-teman, atau 3 meter juga bagus. Kemudian diturunkan ke sini. Nah, pompa ini bekerja mengandalkan gravitasi air, teman-teman, untuk bisa bergerak naik turun sendiri seperti ini, sehingga dia akan menghentak air untuk bisa masuk ke klep yang satu itu. Kemudian outputnya dari dua pompa ini dijadikan satu, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa menghasilkan lebih besar lagi kalau ditambah lagi, misalkan ada 3, 4, 5 gitu, itu akan menghasilkan lebih besar lagi, tergantung perluan teman-teman ya. Nah, ini triknya untuk mendapatkan air gratis 24 jam non-stop, nggak pakai listrik, nggak pakai BBM. Oke, untuk cara pembuatannya teman-teman itu bisa lihat di video saya yang lain sebenarnya. Tapi sekilas ini ada dua macam klep ya. Di sini ada klep buang sama klep hantar. Perannya ya. Tapi nama klepnya ini klep tabok kuningan atau swing check valve, kalau itu klep kusen. Nah, kalau ini buatan dari pengrajin ini ya, obat drum ya. Kalau ini bisa kontak saya kalau memang butuh. Itu kalau memang mau beli di sini. Oke, bisa DM saya ke IG saya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.